Pemirsa, Wali Kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka, siap berkeliling dan menjalani tugas pertamanya sebagai juru kampanye akhir pekan ini. Sebelumnya, Presiden Jokowi akan menurunkan 7 orang, diantaranya menjadi pembicara dalam pelatihan juru kampanye untuk tim pemenangan Ganjar Pranowo pada pemilu 2024. Wali Kota Surakarta yang juga putra Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, ditunjuk menjadi juru kampanye bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo pada pemilihan Presiden 2024 yang merupakan keputusan dari DPP PDIP. Nantinya Gibran akan berkeliling mensosialisasikan Ganjar pada akhir pekan ini. Gibran pun siap menjalankan tugas tersebut. Kesiapan ini membuat tim pemenangan Ganjar semakin semangat. Putra sulung Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa wilayah tugasnya sebagai jurkam ada di luar kota Solo dan luar provinsi. Namun, Gibran mengaku belum mendapat arahan daerah mana yang akan dikunjungi untuk berkampanye memenangkan Ganjar. Besok Sabtu saya sudah mulai muter. Jangan nunggu aja, nunggu. Tapi besok Sabtu sudah ada. Ada instruksi khusus? Sudah ada lokasinya ya, fleksibel aja. Yang penting tidak mengganggu jam kerja. Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto akan menurunkan 7 orang diantaranya menjadi pembicara dalam pelatihan juru kampanye untuk pemilu 2024.